Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar sahaja Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini okay, kita pause sekejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Selamat petang tuan. Dari mana nama siapa? Nama saya Suhobi Marto. Dari mana abang? Dari Labis. Labis. Ini girlfriend ke apa? Best friend. Best friend. Nama siapa best friend? Nama siapa? Namanya Masina. Hai, nama girlfriend pun tak ingat. Ini mesti banyak girlfriend. Okey. Aduh. Apa ajak kemari? Oh. Saya ni. Saya ni apa ni sakitnya prostatnya bengkak. Prostat bengkak. Bengkak, tak boleh buang air. Lepas tu dah buat operasi tau. Dah pertama kali. Pertama kali. Okey. Tahun berapa tak saya tak ingat. Timbul lagi. Sekarang timbul lagi. Berapa tahun rat? Berapa tahun dah timbul balik? Baru timbul balik dalam 3 tahun, 4 tahun. Lebih kurang macam tu. Macam tu lah, lebih kurang lah. Doktor pun cakap, ni akan jadi lagi. Dia benda kita tu. Kita tak tahu macam mana nak jaga dia. Nak jaga dia. Boleh jadi lagi. Sekarang lagi. Pergi. Pakai tiup lah. Hospital. Lepas tu, doktor cakap, prostat bengkak balik. Jadi, kena pasang tiup. Untuk apa? Untuk nak salur kencing. Tak ada bypass kencing kan? Lepas tu kata dia, lepas ni cuba lepaskan kata dia. Boleh kencing tak? Kalau boleh kencing, buang terus. Kalau tak boleh, masuk balik sampai jumpa dia. Jumpa doktor 2 bulan lagi. Macam tu. Nak minta tolong tabib kalau boleh macam mana usaha cara yang menyembuhkan Allah. Kena faham eh? Jangan datang sini je, tak baik je. Tak kata baik, boleh cari. Orang marah saya. Jadi kita kena jelaskan. Saya dengan abang, dengan akak yang datang sini, kita sama-sama usaha dan ikhtiar. Yang menyembuhkan Allah. Betul. Lain pada prostat? Kita tak ada belah, kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Saya yang gimana? Pergi doktor kata dah makan buah pinggang kata dia. Tapi yang terbaru ni saya buat check up kata dia dah kurang sikit. Apa yang kurang? Kat belakang saya sakit. Sakit dah kurang. Bukan sakit kurang. Apa? Pendekatan pada buah pinggang tu dia kata ada kurang sikit doktor kata. Saya tak tahu kurang macam mana. Dia kata gitu. Yang buat kurang tu apa saya tak tahu. Jadi itulah kaki dia kadang kalau naik kereta lagi labis kemari bengkak. Duduk gantung macam ni bengkak. Lagi? Kalau solat duduk tak selesa. Tak boleh duduk betul sebab bengkak.
Ini air herba, syahadah, bismillah. Kasih. Selawat niat nak baik, insyaAllah. Itu air janggut Adam eh. Tahu selalu tengok tu. Tapi tak pernah beli. Baru sampai ni? Order je, online. Saya nak datang nanti terus. Oh, nak datang terus. Bismillah. Minum tangan kanan tak? Minum, tak boleh minum sikit tak apa, sebab balik. Apa lagi nak cerita? Cerita lah saya dengar. Cerita lah kak. Ataupun, mata, mata saya mata. Berair, gatal. Gatal. Gatal berair tau. Sampai saya bekerja sampai pati. Mata gatal tak apa, dengan orang gatal dia. Jangan ni mata buka dia mata. Ini nano air kak eh. Ada tengok kan? Ha. Janganlah takut, ni air je kak. Kelik-kelik-kelik-kelik, tutup mata, kira sampai 10, kita buka. Kalau dia pedih tak apa kak, agak yang mata merah tu. Tak tisu satu. Begenyeh. Menggenyeh. Oh, menggenyeh. Kalau P. Ramli, oi. Menceceh, 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 menceceh. Ya, nak, kalau nak lap pakai ni. Lap bawah dia, jangan lap kat mata eh, tepi dia tu. Ha. Okey, apa kat tengok? Pedih tak mata? Terang. Terang. Terang tak terang? Terang. Cuba nyanyi. Terang bulan. Terang tak pandai. Okey, kita rawat abang dulu. Tadi mata abang akan dah settle eh. Okey, prostat. Prostat saja bang eh? Ya, ya. Itu saja. Tangan kat lutut, dalam hati zikir. Allah, 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 Allah. Ikhlas nak buang eh. Alhamdulillah. Lagi satu nak buang ni. Bersihkan dia. Saka-saka sekali buang. Rumah kebun. Ha. Kena cerita lah. Ada orang kacau. Monyet kacau, orang pun kacau. Masya Allah. Budak-budak gian lah. Nak bawa saka sekali? Ada. Ma. Kalau dia ada. Berat, dia jalan pun berat. Bersihkan. Nanti orang jalan ringan. Bersihkan. Dia pulang kan tak nak buang, simpan. Dah. Kalau nak bersihkan lah. Okey eh. Ikhlas eh. Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Berasa sini bang eh. Prostat eh tarik eh. Insyaallah. Insyaallah. Berasa. Benda macam tarik gitu. Dah kan? Ya. Yeah. Dengar tak? Lagi kan? Okey lah bang eh. Allah, okay. Allah. Dah mati. Kurang dah. Kurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit tadi tu nak rasa. Cuba sikit. Dah sakit? Tak ada. Tak ada. Dah. Okey, cuba jalan dengan keberat badan. Okey. Dengar bang. Ah, okey. Ah. Ah, selamat.
selalu akak tengok YouTube kan. Ni rasa sendiri kan. Saya tak percaya. InsyaAllah saya. Ya. Okey. Allah. Proses ini pun kita dah tarik wang eh. Itu gangguan lah benda-benda ni. Syurah ilah. Okey eh. Allah. Syurah. 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 Asal sejuk. Masukkan balik semangat. Ya. Yeah. Betul. Okay. Settle. 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 Settle cakap lah. Girlfriend pula. Dah eh. Kerja yeah. Mana? Saya agak tinggi. Jantung tak ada. Jantung tak ada? Tinggi. Tak adalah ngidap. Tak ada bertakik. Jantung ada. Jantung ada. Nak girlfriend dah lalu. Dia dengar. Jantung tak ada. Belakang saya ni dah ringan ni kan. Dia pun lalu. Sakit sangat belakang ni. Pinggang lah. Kaki? Kaki pun. Ini baru hari tu saya naik motor kawan tu nak hantar balik. Saya majak motor dia tu tinggi. Ini macam ni terkedut. Dah macam apa ni? Ngilu. Okey. Ha. Okey. Sama juga tak buang. Saka sekali. Saka. Ini nak ijazah hari ni. Ha, kena ijazah kena buang semua. Dia tak boleh buang satu je. Nak bersihkan ni. Okey okey. Kena bersihlah. Tidak nanti panas. Faham? Okay. Walaupun saya ijazah belum zikir tapi akan rasa panas. Okey. Allah 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 dalam hati ya. Ikhlas buang eh. Masyaallah ila bismillah. Masyaallah. 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 Kepala dengan berat. Kepala. Ada berat sikit. Berat sikit. Syilah. Syilah. Berat sikit. Kepala. Kurang sikit. Syilah. Syilah. Bismillah. Asap. Okey sikit. Belakang saya. Okey, tangan cabak, sabak. Allah Akbar, ringan ke berat? Allah. Okey. Okey, ambil nafas. Lega tak? Kak Lia, alhamdulillah. Kak Lia, tolong akak ni anu pinggang dia. Akak ke depan sikit bungkuk ni, akak belakang tu akan buat dengan akak eh. Bismillah. Bismillah. Nafas mana? Ya, ya. Bismillah. Saya kalau berjalan sikit dah mengah. Mengah? Apa ya? Saya buat gitu. Biasanya pertama kadang-kadang kita sesak nafas. Kedua kita semput. Tapi aku tak tahu lah kak ada semput ke tidak. Semput. Macam tak ada. Tapi kalau sesema batuk tu memang sesak. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
Ada kurang sikit lah. Ada kurang eh. Yang pusing macam ni pun kadang. Okey, cuba bangun sikit. Jalan. Ringan ke berat badan? Ya, tegang. Hmm? Betis. Betis tegang. Tak badan ringan ke berat dulu? Badan okey. Okey. Okey sikit. Pinjam, pinjam. Mohon kaki je, letak sini. Kejam. Nak tukar tembulung apa? Pun, kelapa mata, kelapa pandan. Yang baiklah. Saya pun minta maaf anu anu pada sebelah, tabib. Sebelah dua. Okey. Okey kak eh. Syukur. Syukur. Tukar tempurung kelapa. Alhamdulillah. Cuba ayun, ayun. Boy. Ha. Ringan berat. Ringan sikit. Ni, ada rasa sakit? Tak ada. Okay. Alhamdulillah. Tak pergali datang. Alhamdulillah. Belajar. Baru boleh buat sendiri tak pernah datang. Betul bang? Oh. Nah. Sekarang kita tak tahu benda-benda tinggal daripada mana kan? Ada kebun kan? Kebun semua dah bersih. Kebun semua dah bersih. Buku ijazah? Saya ada anak menantu dekat PD tu, saya suruh dia datang sini. Hmm. Tapi ini dah tak sempat dah. Tak sempat dah, pukul 4 dah. Hmm. Besok pukul 9 eh? 9 pagi ya kak, betul kak. Jadi akak nak ijazah kan? Ya. Taruh nama, penuh, alamat. YC. Okay. Abang. Sini. Apa nak pesan netizen bang? Ada masalah macam abang proses ni rasa tak tarik keluar benda-benda negatif. Tadi saya dah buat dah. Boleh salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena prostat. Kak sekarang dah ringan pada saya. Dalam pun dah okey. Ringan bang eh? Dah tak ada apa-apa tengok rasanya. Mungkin alhamdulillah tadi bilang. Menyembuhkan siapa bang? Allah je bang eh. Allah. Ada masalah datang sini. Yalah. Ada masalah. Kami datang kemari. Kat mana bang? Suhur. Sini kat mana? Mana ni? Ajik Tanah. Ajik Tanah Melaka. Ajik Tanah Melaka. Okey. Kak, apa cakap? Alamat eh. Nak cakap apa dulu netizen? Assalamualaikum. Salam. Saya pertama kali sampai ke Masjid Tanah di tempat rawatan tabib Datuk Tabib Adam Mat Isa di Masjid Tanah ni. Sekiranya netizen di luar sana ada masalah seperti saya ataupun yang lain-lain lah, bolehlah cuba datang membuat rawatan dengan Datuk Tabib ni, insya-Allah. Allah akan Allah akan bantu dan menyembuhkan. Alamat eh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada netizen-netizen di luar sana, selamat berehat hari ini, hari Ahad 4 September 2022. Setiap penyakit ada penawar, usaha kita cuba sabar yakin dan tawakal. Yang menyembuhkan semua Allah. Kita hanya usaha dan ikhtiar sama-sama ya. Jangan lupa
Zikir di mana dalam hati bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh kuatkan roh bukan kuat jasad. Jangan lupa sekalian Al-Fatihah kepada bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Lupa selawat dan syukur kepada Islam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Tining, bila kita fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.